Bukan pakai tali rafia, wanita ini temukan cara tak biasa untuk ikat buras. Buras merupakan santapan yang kerap hadir ketika hari raya Idul Fitri. Makanan ini mirip lontong, tapi bentuknya lebih pipih dan biasanya diikat dengan tali rafia. Seorang wanita ternyata memiliki cara tersendiri untuk membuat buras menjadi lebih praktis. Hal ini ia bagikan melalui akun TikToknya. Salah satu hal yang cukup merepotkan adalah ketika mengikat buras dengan tali. Pasalnya, ada teknik tersendiri untuk mengikat buras. Wanita itu rupanya memiliki ide untuk membuat burasnya menjadi lebih sederhana. Alih-alih menggunakan tali rafia, mereka memilih memakai cable ties atau ikat kabel. Ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Tulis pengunggah dalam video tersebut. Cable ties ini biasanya digunakan untuk mengikat sesuatu dengan erat, dan ikatan cable ties pun sangat kuat sehingga tak mudah lepas. Buras yang sudah dibungkus dengan daun pisang itu diikat dengan cable ties di kedua sisinya. Cara ini mempersingkat waktu karena mereka hanya perlu memasang cable ties seperti biasa. Setelah direbus, cable ties itu tak meleleh sehingga masih mengikat buras dengan kuat. Menurutnya, cara ini cukup efektif dan praktis untuk membuat buras. Video ini lantas menarik banyak perhatian warganet dan beragam komentar memenuhi unggahan ini. Sementara itu, hingga Minggu 2 Mei, video ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 1 juta kali di TikTok.